Oke, kita lihat sebuah embun yang warna kuning, di tengahnya ada merah-merah sama hijau. Ternyata begitu kita perhatikan secara saksama, embun itu kesannya ada separuh wajah manusia. Ada mata, ada wajahnya, ada mulutnya, ada hidungnya. Hanya separuh wajah manusia. Ini hanya mirip ya, tapi kejadiannya aneh karena selama ini tidak ada yang sama dengan bayangan begini. Embun di dalamnya ada mirip separuh wajah manusia. Ini hanya sebatas ilustrasi aja ya, ilusi aja ya. Apakah benar atau tidak, jelasnya inilah kenyataannya yang saya ambil tepatnya di jam 6:30 setengah 7 ya waktu Indonesia Barat, yaitu hari Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024. Lokasi pengambilannya yaitu di Tiban, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi embun ini saya ambil di dua sisi, ternyata setelah ngambil di sisi lainnya itu sudah hilang wajahnya yang mirip separuh wajah manusia, tapi ada bayangan lain. Jadi istilah itu bayangan yang ada di dalam embun itu tergantung dari posisi mana kita ambil. Jadi kalau misalnya dari posisi kanan, kiri, atau atas, atau di sebelah, atau dari mana arahnya datangnya sinar atau cahaya, itu sangat sangat berpengaruh bayangan yang nampak di dalam embun yang kita ambil kamera. Begitu ya. Ini contohnya ini. Setelah diambil dari berbagai sisi, ternyata berubah. Itu pelan-pelan lama-lama muncul yang lain, bayangan yang lain. Begitu ya seterusnya. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inovasi dan menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.